sebaiknya untuk insentif kita memacu menjadi negara produsen. Setelah cukup kita ekspor. Kalau kita jadi importer, dolar begini memang rugi. Tapi kalau kita mau berubah dari negara importer orientation menjadi export orientation dan swasembada, ini kesempatan besar untuk menghidupkan industri dalam negeri, untuk mencukupi kebutuhannya sendiri setelah selesai ekspor. Dan saya yakin bapak-bapak bisa. Sudah saatnya menjadikan semuanya ini menjadi satu kekuatan ekonomi yang bisa mensupport.